Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul 'azim. Saudaraku yang berbahagia, indikator keluarga yang harmonis menurut Islam itu adalah bentuk lembaga paling kecil dalam kehidupan masyarakat. Melalui keluarga, nilai-nilai dan ajaran agama Islam bisa diwariskan dan diamalkan sebagaimana yang disyariatkan oleh agama Islam itu sendiri. Indikator keluarga harmonis dan sejahtera dalam Islam sebenarnya cukup sederhana, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dipenuhi rasa tentram dan tenang di dalamnya. Sedangkan mawaddah adalah keluarga yang dipenuhi rasa cinta hingga akhirnya. Dan warahmah adalah keluarga yang dipenuhi dengan kasih sayang di dalamnya. Namun, perlu disadari bahwa hal ini tidak bisa terjadi dengan serta-merta. Diperlukan kerjasama antar setiap anggota keluarga, khususnya suami dan istri. Agar keluarga yang harmonis dalam bingkai Islam bisa terwujud, berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, maka suami istri harus memahami apa saja tanggung jawab dan kewajiban yang mereka miliki. Dengan menjalankan kewajiban masing-masing, maka roda kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan lebih seimbang dan kehidupan rumah tangga juga menjadi lebih tentram dan harmonis. Kedua, mencurahkan perhatian kepada pasangan dan keluarga. Setiap pasangan pasti mengharapkan adanya perhatian dari pasangannya, baik dalam bentuk tutur kata yang lembut, bantuan, hadiah ataupun quality time bersama, dengan memperhatikan kebutuhan pasangan untuk merasa dicintai, maka pasangan akan lebih merasa dicintai dan dihargai. Ketiga, saling bersabar satu sama lain. Konflik dan masalah adalah hal yang niscaya dan pasti dialami oleh setiap rumah tangga. Rumah tangga yang harmonis dan bahagia bukan berarti tidak memiliki konflik di dalamnya. Keempat, saling menjaga ibadah. Tujuan pernikahan bukan hanya untuk membentuk keluarga yang harmonis. Lebih dari itu, keharmonisan tersebut harus selalu berada dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, menjaga ibadah adalah hal yang mutlak harus dilakukan, dan pasangan harus saling mengingatkan serta berlomba dalam kebaikan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, bersyukur kepada Allah. Pondasi rumah tangga harmonis adalah rasa syukur kepada Allah. Saat hati dipenuhi rasa syukur, maka setiap hal akan terasa indah. Rasa syukur juga akan membuat hati tenang dan merasa cukup. Karena itu, ketika ada hambatan di dalam pernikahan, rasa syukur akan membantu kita membuat keputusan berdasarkan apa yang penting dan baik menurut Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la ajidanakum fala in kafartum inna 'adzabil lasyadid. Barang siapa pandai bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Namun apabila tidak pandai bersyukur sekecil apapun, akan Allah ganti nikmat itu menjadi azab yang sangat pedih. Itulah beberapa cara membentuk keluarga harmonis menurut Islam. Cara tersebut memang tidak bisa diraih dengan mudah. Namun, sebagaimana pernikahan tersebut membentuk keluarga harmonis pada dasarnya adalah pembelajaran seumur hidup bagi suami istri, orang tua, dan semua anggota keluarga di dalamnya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.